Selamat Hari Raya. Kami ingin ucapkan semua-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan yang mana Allah kurniakan kepada kita untuk berpuasa selama sebulan, dan pada hari ini merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam di merata dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan yang kita kerjakan di sepanjang bulan Ramadan, salihul a'mal insya-Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Baik, apa khabar teman-teman seperjuangan? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Ucapan je, tak ada nyanyi-nyanyi ke? Pagi sangat lah. Pagi sangat, alamak. Pagi-pagi ni yang sepatutnya kita nak kena segar bugar, Ustazah. Tadi kita kita lelaki, kita dah takbir. Macam Ustaz Kamarul, dia pakai baju banyak hari ni. Daripada semalam, baju merah. Lepas tu baju hijau, ni sekarang baju purple. Dah macam pengantin. Mengalahkan pengantin. Walaupun saya pun sama-sama juga ingin mengucapkan selamat hari raya kepada anda semua. Para penonton, apa khabar? Sedang menikmati juadah makan lontong. Hati-hati sebab kita dah sebulan berpuasa. Jangan sampai lemak-lemak, kata orang lemak itik, lemak lembu, lemak kambing melekat lagi di dalam badan. Yang paling penting sekali, pesanan yang saya dapati baru-baru ni, kita perbaiki hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita, kembalikan kita kepada fitrah untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, hari ini kita nak buat apa? Kita nak sembang raya ke? Nak sembang raya boleh. Saya tak ada masalah. Kalau nak sembang pantun pun boleh juga. Tapi saya gunakan pantun dua kerat lah. Macam cerita Upin dan Ipin. Jajit-jajit. Dua tiga kucing berlari. Macam gitu je saya dah kasih. Baik. Baik. Teman-teman. Selalunya kalau pagi raya macam ni lah. Kalau saya nak kongsikan sikit. Selalunya pagi raya. Kita lah MRO ni. Jam 6 pagi kita dah bangun. Enam pagi kita dah bangun, selain subuh dan sebagainya. Langsung kita bersiap terus ke masjid. Siap langsung terus kita ke masjid. Ke masjid itulah yang mana kita akan bertemu dengan jemaah. Dan kalau sekiranya ada di kalangan kita ni yang kena sampaikan khutbah, dia akan siapkan preparation dan persediaan nak berkhutbah dan sebagainya. Dan pada masa yang sama dia akan laungkan takbir dan sebagainya. Tapi kali ini dia agak berbeza sedikit. Perbezaannya, kita takbir di rumah, kita solat pun dekat rumah. Dan kita lihat live takbir dan sebagainya lah. Jadi perbezaan tu dia berlaku pada tahun ini dan lebih unik. Mungkin pembicaraan kita pun pada hari ini pun lebih kepada itu jugalah. Keunikan. Dan mungkin kalau Ustaz Qamarul, Ustaz Asyarfa ataupun Ustaz Baitina nak kongsikan pengalaman anda, sekiranya kalau pagi-pagi raya ni apa yang anda kerjakanlah selalunya. Silakan Ustaz Qamarul, silakan. Okay, sebelum saya mulakan, saya cuma nak cakap, insyaAllah kita ada question and answer. Kalau nak letak kat Facebook komen tu boleh je, tanya soalan apa-apa di bawah, kat bawah situ. Okay, di bawah situ kita tanya je apa-apa soalan. InsyaAllah lah kita akan cuba jawab hari ni. Dia sesi santai, dia tak banyak ke dalam seperti mana Super Friday kita. So kalau ada apa-apa, tapi kalau ada soalan juga, just tanyalah dekat bawah. Okay lah, kalau saya punya raya selalunya lah, pagi-pagi apa saya buat saya bangun, macam Ustaz cakap lah, sama je kot. Saya rasa tak ada beza. Kita mesti pergi masjid, lepas tu kita akan solat dan sebagainya. So ini pertama kali di Masjid Istiqamah. Sebelum ni saya akan dekat masjid tu sampai pukul 11, pukul setengah 11. Pasal selalunya ada makan-makan lah, ada makan-makan kan, ada baca tahlil dan sebagainya. Dan lepas tu saya akan pulang balik tukar baju. Saya ni orang memang tak boleh pakai baju raya pagi-pagi Ustaz.
sedang perlu. Lagi-lagi jadi imam, kan? Dia punya, kalau pakai tu memang panas lah. Tak? Kalau pakai baju raya sekarang tu, nanti kalau turun tu nampak semua baju basah. Jadi saya memang akan patah balik rumah sekejap, lepas tu baru saya akan tukar baju. So bila dah tukar baju tu dan sebagainya, baru nanti saya keluar lagi pergi rumah nenek, pergi rumah nenek, pergi rumah nenek je lah, selalu ada satu. Tapi sebab tahun lepas saya baru ada rumah tangga, jadi dia punya culture tukar lagi. Tahun ni pun dia tukar lagi, tahun depan pun tukar lagi. Masa saya dah tinggal dengan keluarga saya. So dia main tukar-tukar lah Ustaz baru-baru ni. Habis ada berebut-rebut. Ada berebut-rebut tak Ustaz? Maksudnya macam, tahun ni rumah mak mertua saya. Tahun ni rumah ni eh. Dia ada macam gitu tak? Oh tak ada lah. Atau apa ni, woman selalu apa, selalu kasih wanita dululah eh. Okay. Kita kena mengalah dululah Ustaz. Kalau tak mengalah nanti susah juga kita pergilah ke rumah. Yang penting kita dapat habiskanlah dalam mungkin satu hari ke dua hari kita habiskan rumah yang ibu bapa kita ni, nenek kita dan sebagainya lah. Itu dah percayalah. Okay, kalau Ustazah Baitina sendiri pula macam mana Ustazah? Selalunya pagi Syawal agak kram kabut lah. Okay, pasal saya ada anak kecil, so saya tidak akan ke masjid lah pasal anak kalau agak kecil ribut lah nanti. So kita kakang-kakang pula kat rumah pasal kejap lagi tunggu suami pulang, lepas tu kita dah kena standby, nak kena keluar, rushing lah rushing. So untuk this year dia macam lebih tenang, lebih santai, relax-relax. So rasa macam satu jam kelainan, tapi rasa insyaAllah lah ini mungkin satu nikmat lah yang Allah berikan. Siapa? Macam mana pula? Sekejap, kalau kata nikmat, nikmat tak keluar duit ke ataupun nikmat tak, tak. Dia menjemput tetamu? Dia untuk merasa tenang sekejap lah macam, ya Allah, oh macam gini, kita takdir. So we have time to takdir, kita ada time, semua ada time. So macam relax sikit lah. Macam Ustaz lah, mungkin lepas takdir, Ustaz boleh relax sekejap. Kalau tak, kalau kabut Ustaz kena balik dan lepas tu nak kena keluar lagi. Mungkin this time it's more relax lah. Sebab kita kalau MRO ni, kita dah tak relax sebenarnya daripada 30 Ramadan tu lah. Kira dah nak dekat akhir-akhir tu, kita dah sibuk sebenarnya. Yelah, sibuk throughout the Ramadan. Lepas tu ni, hari ni pun sibuk juga. So, betul. Kita kena reflect balik lah ni hari untuk tenang-tenang sajalah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Sharifah pula macam mana? Kuning eh? Awak punya background kan? Sama macam Ustaz Sharifah pula. Itulah dia. Sebab kuning ni macam kalau ni lagi ceria sedikit lah. Jadi, biasanya saya pilih kuning. Sama dengan Ustaz Kamarul lah. Saya ingat kan pakai lampu apa, lampu gilang serai. Semalam dia buka, awak pun pakai lampu dia. Curi karen ke? Actually, saya pun terkejut sebenarnya dia buka semalam. Jadi bila saya tengok dekat tingkap, lampu raya dah buka, kita semua excited. Lampu dah buka. Terus bawah tengok lampu. Jangan lupa pelituk eh. Itu wajib, takut kesamaan nanti. Okay, berbalik pada soalan Ustaz Farhan tadi, raya pertama biasanya apa kita buat? Kalau Ustaz Kamarul dengan Ustaz Farhan mungkin raya pertama pergi saat isteri dulu. Betul kan? Betul. Tapi kalau saya, biasanya saya ke saat suami dululah. Sebab saat suami saya ni, diorang very early person. Jadi kita, kalau suami saya dah balik daripada solat hari raya, macam Ustaz Fatina juga, pagi raya kita selalu rushing. Tak pernah dapat buat dengan orang kata tu slow and steady. Selalu kalang kabut dah dengan tenang. Selalu kalang kabut. Mana nak pack makanan untuk saya sendiri dan juga untuk saya mertua dan sebagainya kan. Jadi bila suami saya balik daripada solat hari raya, kita terus bergegas keluar lepas rumah apa nantinya, kita terus bergegas keluar pergi saya suami saya. Dan kita akan berjalan setengah hari, saya rasa cover about 6-7 rumah. Kemudian baru pergi ke site saya pula. Biasanya malam lah baru kita balik rumah macam itu. InsyaAllah. Baik, sekarang ni kita dah dalam apa ni kata orang ni circuit breaker eh. Dan kena pula dengan tajuk hari ni, Air Mata Syawal. Air Mata Syawal. Kita ni orang Melayu ni, Satu-satunya sekalian. Dia memang sedih tau. Tadi pun buat video pun sedih juga lagu Siti Nurhaliza eh. Saya pun dengar pun saya juga. Lagi kalau masa waktu saya belajar, masa tu saya sampai dekat Mesir lah, saya nak kongsi sikit lah. Ustaz Baitina mungkin, Ustaz Baitina pun dekat Mesir, Ustaz Amaru pun dekat Mesir. Waktu saya baru sampai tu kita mu'adalah. Jadi kawan-kawan yang sampai sambut kita pun kurang. Ada ramai yang dah balik ke Singapura air dan sebagainya. Jatuh kebetulan pula saya sampai tu bulan Ramadan. Sebulan berpuasa kat Ramadan.
Jadi bila sampai ni dengan kawan-kawan baru, dengan Ustaz Yusof, Ustaz Ismail, satu-satu rumah Ahlul Bait, kita satu rumah ni, kita main satu game lah. Kita kata, ada tak lagu yang boleh menyayat hati lah. Jadi buka macam-macam lagu, lagu SG Bing lah, almarhum SG Bing lah, lagu Piramli lah, semua tak layan. Sekali bila kena lagu Siti Aniza, saya terus masuk dalam bilik lah, tak boleh tahan lah. Memang air mata tu berjujuran lah. Sebab itulah pertama kalinya kita berpisah dengan apa, dengan keluarga. Buat julung-julung kalinya, berpisah dengan keluarga. Sehingga kan nak masak kari pun pada ketika itu, kita pakai daun pandan tu. Selalu daun pandan gunakan untuk apa? Masak bubur kan. Ni daun pandan masak dengan kari. Agak-agak ni rasa macam mana eh. Dia macam tu lah. Hidup dalam keadaan bujang. Dan pada masa yang sama, bila kita datang hari raya tu, saya pakai baju kurung. Pak Arab nampak macam, ini datang daripada planet mana ni, angkasawan ke? Jadi ingatkan macam kita dah dekat Singapura kan, lepas apa ni, solat, kita berkunjung-kunjungan. Rupanya tidak. Dia lain sikit, berbeza. Kalau Idul Adha, dekat sana meriah, tapi Idul Fitri lepas puasa 6 tu baru meriah. Baru macam ada something sikit lah. Jadi bila kita sekarang ni dekat circuit breaker, kita pun, saya dapat rasai juga perkara yang 7 tahun yang lepas, kena kembali juga, dah tak dapat jumpa dengan ibu, hampir 2 bulan, belum lagi salam tangan ibu, hampir 2 bulan, ingatkan semalam nak datang sekejap ambil makanan, pun tak sempat juga sebab masuk rumah. Okay. Jadi mungkin kita terasa kesedihan dan kesyaduan tu. Mungkin kita ada langkah-langkah yang boleh kita lakukan tak? Teman-teman kalau nak kongsikan ke dan sebagainya. Sebab saya nampak ada dalam apa ni, dalam Facebook, apa ni, bukan daripada sunnah lah, kunjung-mengunjung dan sebagainya. Mungkin ada orang tak faham. Okay? Kita punya apa ni, penonton pun kadang-kadang masih tertanya-tanya dan sebagainya. Sebab dia dah jadi macam adat. Tapi dalam circuit breaker ni sekarang, kita nak putuskan wabak ni, ada tak langkah dan sebagainya, ataupun ucapan kepada ibu dan sebagainya. Silakan. Macam Ustaz Kamaru sendiri, ada tak kasih special message ke? Ada hantar di masa tengah bulan Ramadan tu kan, ada hari ibu, kasih bunga ke apa ke dan sebagainya. Kalau ada pengalaman, silakan. Okay, kalau bulan Ramadan, kalau bulan hari raya ni, kalau kita memang Ustaz cakap lah, kita mesti kalau dekat luar negeri, kita akan rasakan tanpa apa ibu dengan ayah dekat kita. So memang kenalah, sebab perbezaan dia tak siap saya berapa jam, 6 jam kan? 6 jam gitu. Jadi by the time saya bangun tu dah inilah, kira kat sana dah petang kan, dan sebagainya lah. Dah masuk petang, jadi macam lambat sikit, tapi kita lepas tu ada takbir dan sebagainya. Kalau tengok-tengok, saya rasa pukul 3, pukul 2 baru kita akan call ibu dengan ayah kita lah dan sebagainya. Memang perasaan itu lagi sulit sebab memang kita lagi jauh. Kalau kita nak cakap dekat Singapura ni, kita walaupun dekat rumah masih dekat lagi, dekat sana lagi lagi jauh. Pagi-pagi tu baru nak minta maaf kan, nak bersalaman kan. Masa tu pun kita pun tak macam tak jumpa dah lama dan sebagainya. So perasaan dia memang lagi sedih lah. Kalau untuk pada saya kat sini, macam kita masih okay sebab kita dah kat Singapura, kita dah jumpa dengan ni, kita imagine orang-orang yang jauh, berjauhan lagi. Sekarang pun ada yang masih dekat luar negeri yang tak jumpa you apa. Tak tahu bila balik juga, pasal sekarang flight-flight kita tengok dia tutup dan sebagainya kan. Jadi kita jangan rasakan, bukan kita cakap jangan kunjung-mengunjung, untuk sekarang ni lah, jangan buat dulu. Sebab untuk keselamatan kita juga kan. Dan mungkin kalau kepada orang yang mana, saya rasa ada juga rasakan yang mana ibu mereka tak ada lagi dekat dalam dunia ni, dah pergi dahulu dan sebagainya kan. Mereka tak dapat menikmati sama, menikmati perbuatan ini juga, tak dapat kunjung-mengunjung ibu mereka. Mereka lagi sedih sebenarnya kan. Sebab tu ada cakap ada yang pergi kubur dan sebagainya, wallah alam lah. Tapi yang pentingnya, jangan kita pasal ikut diri kita, ikut nafsu kita, oh padahal kita baru habis Ramadan kan. Lepas Ramadan dia terus cakap, kena kunjung lah, mungkin kena pergi apa ni, adat ni. Tak apa, kita tunggu dulu. Lepas 2 Jun tu kan, kita tengok boleh pergi apa ni, 2 household kan, 2 orang, dipersilakan lah. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentu jugalah. Itu pendapat saya lah, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau Ustaz Zabatina atau Ustaz Syarifah nak kongsikan pengalaman? Ustaz Zabatina ataupun silakan Ustaz Zabatina.
Memang betul lah, pasal saya rasa dia punya motif untuk hari raya ni ialah merapatkan satu rahim. Ialah macam setelah kita dah Ramadan tu khusus untuk kita beribadah dengan Allah SWT. Nah, sekarang masanya untuk kita merapatkan satu rahim sesama insan. Tapi kita kena akur, bukan pemerintah ni bukan sengaja ingin meletakkan sesuatu bebanan, tapi kerana ada sebab musababnya. So saya rasa sekarang ni saya rasa warga emas pun sudah boleh adapt dengan teknologi yang baru seperti Zoom. Paling mudah sekali ada WhatsApp call. So dia boleh, actually dia lagi merapatkan satu rahim sesama kita. Macam mak saya sendirilah, memang susah untuk nak ajar dia pakai laptop. So apa kita buat is pakai video call through WhatsApp. Dia secara tidak langsung actually kita still merapatkan hubungan sesama keluarga. Tapi on the same time untuk ibu saya nak need to update lah, need untuk certain-certain teknologi dia nak kena adapt dengan, nak kena make use to it lah. Kalau siapa Pak? Bagaimana? Saya sokong jugalah macam apa yang Ustaz Kamarul cakap dan juga Ustaz Baginah cakap, yang kalau nak berkunjung-kunjung tu, kalau ikut hati, kalau ikut nafsu tu memang dah siap-siap ni nak aja keluar terus pergi bawa makanan. Ya, tapi pakai baju dah mahal kan. Ada pakai baju mahal, dah pakai make up dah apa semua kan. Satu hari raya Ustaz, jadi satu kelainan lah gitu. Jadi kalau tu lah, kalau ikut hati memang dah tinggal pakai kasut keluar je, tapi itulah tak boleh kan, memandangkan kemaslahatan kita pun kena jaga kemaslahatan keluarga, kemaslahatan umum dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita stay at home, just enjoy. Dan macam Ustaz Baginah cakap, sekarang ada teknologi Zoom, kita boleh FaceTime, kita boleh WhatsApp video call dan sebagainya. Jadi gunakan all this medium untuk berjumpa secara virtual dengan ahli keluarga lah. Kalau ahli keluarga saya, pagi-pagi diorang dah hantar gambar Ustaz. Tapi kat rumah duduk atas gambar, tengah makan atas gambar. Semua apa yang diorang buat semua dia atas gambar. Jadi baik, saya rasa memang ada that ni lah connection. Ini dah macam keluarga Hassan yang saya tengok semalam eh. Selfie. Haa, itulah semua atas gambar. WhatsApp dah jadi flat dengan dengan gambar-gambar semua. Itu belum gambar yang tahu-tahu yang lain. Jadi saya rasa yang luar sana pun boleh jugalah. Okey. Baik, perkara ni kita tak boleh nak katakan sebab apa, kita generasi muda tau. Kita generasi muda dan kita nak dengarkan pula daripada generasi yang kita kata generasi perintis, keluarga emas. Jadi hari ni pagi ni para penonton sekalian, kita nak mengundang ataupun nak menjemput Puan Zuraidah. Namun sebelum kita kembali semula dengan iklan yang akan kita paparkan sebentar nanti, saya harap anda terus bersama dengan kami. Stay tune, kata Bugs Bunny, stay tune. Jadi kena tunggulah, kena tunggu kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Nak tahu siapa kata tetamu kita? Itu adalah surprise. Jadi kita nantikan dan kita ikuti apa langkah nasihat yang akan diberikan insya-Allah. Kita jumpa nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali lagi pada segmen pagi ini, iaitu Air Mata Syawal bersama dengan empat ataupun MRO Masjid Al-Istiqamah. Alhamdulillah pagi ini kita bawa bersama tetamu terhormat kita, iaitu Puan Zuraidah, yang mana merupakan salah seorang MMB ataupun Lembaga Pentadbir Masjid Istiqamah. Dan sebelum ni beliau juga merupakan mantan principal ataupun mantan guru besar, mantan pun boleh juga lah. Jadi tanpa saya membuang masa, saya nak buat sesi pengenalan daripada Puan Zuraidah sendirilah. Silakan Puan Zuraidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya semua. Perlainan semua pagi ni ceria. Ya, selamat hari raya, lama tak nampak Okay. Betul. Cantik macam tu. Okay, Ustaz. Apa tadi Ustaz? Okay, mungkin Puan Zuraidah nak kenalkan diri dulu, silakan. Oh, kenalkan diri saya? Saya rasa MIQ semua kenal saya lah, insyaAllah. Saya, nama saya Zuraidah. Saya dulu bekerja di MIQ selama 17 tahun, saya rasa. Part-time. Part-time tapi macam full-time. Okay. Dan saya daripada part-time kerja di MIQ, saya juga jadi sukarelawan di sana lah. Okay. Tapi sukarelawan pun part-time. Okay. So sekarang saya duduk di rumah sebab saya dah ada cucu. Jadi saya nak tumpukan pada cucu saya lah. Baru satu cucu, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi Puan Zuraidah katakan yang Puan Zuraidah dah lama berkhidmat di Masjid Al-Istiqamah. Mungkin ada tak kenangan manis Puan Zuraidah? Mungkin nak ceritakan daripada sudut ibadah Ramadan sampailah menyambut ke Syawal dan sebagainya. Ada tak pengalaman yang Puan Zuraidah rasakan yang masih tersemat di apa ni, di hati, di minda dan sebagainya? Silakan. Okey, kenangan manis tu banyak Ustaz. Sebenarnya kan kita sebab tahu tu kan yang kenangan manis. Tapi yang saya masih ingat pasal last year je kan. Jadi tentu terngiang-ngiang lah dunia ni, keindahan dunia tu kan. Masih basah diingatan. Sambutan Ramadan last year kita punya sibuk kan Ramadan dengan Muiz punya iftar kan. So there was a very big iftar, so we really have to prepare ourselves lah. So selain pada kita punya iftar, dan selain itu kita pun rumah Isa kita 12 orang ahli rumah Isa pergi beri bantuan kepada Masjid Al-Kaf kampung Masjid Al-Kaf Serangoon. Sebab pada ketika itu Prime Minister kita akan melawat masjid itu untuk iftar. Jadi kita pun nak ambil pengalaman lah macam mana kan, pengalaman kita di sana tau. Jadi kita pergi sana. Jadi kalau di masjid kita tidak senduk-senduk nasi. Tapi kalau bila kita di sana, wah, kita diberi peluang untuk senduk nasi untuk jemaah. Itu lain punya peranan lah tu. Tapi itu macam bila kita balik, syukur kita tak payah senduk nasi dengan MIQ pasal bukan mudah. Jadi baru kita appreciate yang sukarelawan apa tu, Ismam tu yang senduk nasi bukan mudah Ustaz. Itu kenangan saya rasa yang tak dapat saya lupakan lah. Last year punya kenangan. Masya Allah. Baik, mungkin teman-teman ada yang nak bertanya kepada Puan Zuraidah beberapa soalan dan sebagainya. Silakan. Saya ada soalan. Soalan apa? Okey, saya nak tanya. Mandakan hari raya tahun ni kan lebih berbeza. Selain raya pertama kan anak-anak you datang gitu. Tapi sekarang keadaannya hari ni macam mana kat rumah you sekarang? Oh, sunyi sepi. Lepas tu, first time my husband jadi inilah khutbah hari raya. Beri khutbah hari raya dengan tongkat sekali. Masya Allah. Saya cakap, Ifan kan nak apa ni? Saya cakap, ini khutbah hari raya. Macam betul punya tau. Menghayati. Okay. So, selain pada itu, kita dah bermaafan dah. Dah tak ada lah nak tunggu siapa lagi kan. Cuma kita tunggu Zoom. Kita akan Zoom bersama. Nanti itu dah cara kita untuk merapatkan kita punya apa tu. Kita punya inilah family kan. Selain pada Zoom among my family, also Zoom among my brothers and my mother. So ada 2-3 Zoom lah in one day. Masya Allah, mesti kecoh, mesti meriah kan? Itulah kecoh dia ramai-ramai tu kan. Keraya masih ada juga kat Zoom? Oh, this year relax sikit. Pasal tak ada orang datang. Jadi kita rasa macam nanti boleh buat lah. Kalau ada orang datang, dia boleh buat kan. Tapi saya masih buat satu je kuih. Signature kuih, roll oats.
Sebab my son and my daughter-in-law nak balik ke Michigan. So inilah dia punya buah tangan dia lah. Kenangan untuk Hari Raya. So saya buat satu je lah. Buat satu. InsyaAllah. Ustaz ada banyak kuih? Buat banyak kuih? Kita kuih tu tunjuk je Puan Zureda. Kita tunjuk. Kita datang ke mana ni, pergi Sing Song ke pergi mana, tunjuk-tunjuk. Tak pun kita dapat daripada ni lah. Ada yang pemberian daripada tua, pemberian daripada rakan-rakan, ada jugalah. Yalah. Sekarang tunjuk pun tak ada kuih. Nak pergi gila nak tunjuk-tunjuk pun tak ada tempat nak tunjuk. Betul. Okay. Baik, apa ni, kalau macam yang selalu ni lah generator masa tu. Sekejap. Sorry. Kalau selalunya, kalau kita tengok bukan daripada circuit breaker lah Kalau secara rutinnya Puan Zureda sendiri macam mana? Nak tunggu tetamu datang ke rumah ke ataupun ada masa yang Puan Zureda kena keluar rumah? Maksudnya dah berkunjung ke rumah mak dan sebagainya atau macam mana? Okay, normally kalau first day Hari Raya, kita lepas solat, ni lepas tu I will go to my mother's house lah, to my mak. Okay, mak saya di Augang. Lepas tu, lepas rumah Augang, saya akan pergi ke rumah mak mentua saya di Tampines. It takes the whole day tu, sampai ke malam. Okay, because kita tak pergi sekejap-sekejap kan. Kita relax-relax kan, half day sini, half day sana. Okay, lepas tu kalau ada auntie-auntie yang inilah, kita pergi, lepas tu kita balik. So first day is normally, it's not, tak ada orang datang rumah kita lah. Kecuali anak-anak kita datang sekejap, lepas tu dah bermaaf-maafan, mungkin kita pergi bersama lah. Itu first day. Tapi COVID day, COVID ni time tak ada round-round lah. Kita tunggu Zoom aja. Masya Allah. Okay. Baik, teman-teman yang lain ada usaha kemaru, silakan. Mungkin nak tanya sikit lah, macam mungkin Puan Zureda mungkin ada kata-kata untuk berikan untuk orang-orang yang masih apa nama nak kunjung-mengunjung lagi ke, sebab kita tak boleh cakap semua yang tak nak kunjung, mesti ada betul, juga betul, yang nak, ya, betul, betul. Mungkin ada kata-kata yang semangat untuk diorang kan, dan untuk diberikan lah. Ini kata-kata bukan saya punya, tapi mak saya. Mak saya cakap, jangan datang, tunggu satu minggu lagi baru datang. Okay, maknanya bila circuit breaker dah habis kan. Pasal apa, kalau kita pergi sekarang, kita akan pergi dalam macam tak tenteram Macam takut, dalam ketakutan lagi tu kan kita pergi. Tak boleh relax, nak lama-lama kan. Tapi kalau kita, sebab kita melanggar undang-undang kan. Tapi kalau kita pergi selepas circuit breaker, kita dapat relax, dapat duduk, dapat inilah, lama-lama sikit lah. Itulah saya inilah nasihatkan lah kepada mereka yang betul-betul lah nak pergi. Bukannya kita tak boleh nampak. Kita sekarang zaman ni kita boleh nampak. Kita boleh Zoom, kita boleh Skype, kita macam-macam boleh. Kita masih boleh nampak. Saya masih boleh nampak Ustaz. Okay, jadi kita tabar je lah, sabar dan tabar menanti harinya supaya kita dapat bertemu di alam yang nyata. InsyaAllah. Okay, untuk saya pula kan, saya ada soalan. Memandangkan situasi sekarang ni amat sukar untuk bertemu. Lepas tu saya pun faham that Puan memang seorang yang very aktif dekat masjid. So dalam masa Ramadan sehingga Raya, so macam mana you punya apa yang you buat? Schedule you. Pasal I know that you are very busy woman. Kiri kanan orang akan cari Puan Su. So how you manage during this circuit breaker time? Actually I'm so happy with circuit breaker. I can relax. Boleh duduk rumah, tak payah nak fikir nak pergi pasar. Because now nak pergi pasar I dah assign to my daughter. Okay, biar dia belajar berikan. Kalau tidak kita je berikan kan. But I must say that kita bukannya circuit breaker, kita di rumah kita tak ada buat apa-apa. Instead from morning, from 7 o'clock, dah ada tazkirah harian. Lepas tu follow by, tadarus kan. Kita ada tadarus. Lepas tu kita ada banyak kelas-kelas ni. Actually kita explosion of knowledge tau. Banyak sekali kelas-kelas yang kita boleh ikuti. Jadi kita tak quiet lah, nak duduk rumah, diam-diam begitu kan, tak ada buat apa-apa kan. In fact kita find that macam tak ada time pula. Tak ada time pun. So itulah from
banyak kita isikan dengan ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu caranya Allah nak kasih ilmu kita agaknya kan. Alhamdulillah kita diisi dengan banyak sekali ilmu, and then kita betul dengan kawan-kawan kita masih contact. Pasal kita ada, kita ada kita punya tadarus ini kan. Jadi we still contact each other, Zoom with each other. So it's not a quiet COVID lah. I don't think so, it's a quiet COVID. Saya suka cara Kak Zu berfikir ataupun orang kata tu look at the bright side lah. Maksudnya kalau kita betul-betul lihat kepada dari sudut perspektif yang positif, kita dapat rasakan nikmat duduk dekat rumah tu. Kita dapat atur schedule kita sampai kita tak rasa boring dan sebagainya. Dan actually bila kita tengok betul-betul lah, banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya. Yes, betul-betul. Daripada kita asyik menyalahkan, alah sakit breaker ni pernah tak boleh keluar, tak boleh buat sebagainya. Actually sebenarnya kalau kita duduk betul-betul fikir, actually nikmat sebenarnya. Nikmat betul. That's why I think banyak nikmat circuit breaker ni tau. Banyak sekali saya rasa nikmat dia tau. For the first time my husband ni saya dapat pimpin terawih 30 days. And then I pula ni dapat kerjakan terawih 20 rakaat. Selalunya 8 rakaat dah surrender kan. Tapi dengan mata-mata walaupun gantuk-gantuk pun alhamdulillah. So, first time in our life, you know, dia ni terawih. So it's a lot of blessing lah actually. Circuit breaker COVID ni. Which we overlook tau. Kita tak nampak tau. Tapi sekarang baru kita nampak hikmah dia. Alhamdulillah lah. So in fact preparation for Hari Raya, so there's a great change tau. Dulu sebelum circuit breaker kita sesibuk-sibuk orang. Tangsi nak tukar ini semua nak beli kuih, nak masak. Everything have to do Tapi sekarang relax. Tapi dapur masih berasap. Bukannya kita relax maknanya dapur tak berasap. Rendang masih dimasak. Okay. Gode masih ada. Tapi kita relax sikit lah. Tak ada macam nak rush pun. Nak ada nak cepat-cepat kan. Nak siap, nak keluar rumah. Apa. Sekarang relax lah. Alhamdulillah. Saya cakap alhamdulillah. Nak katakan perbelanjaan hari raya pun orang kata tu dah tak sebanyak macam tahun-tahun sebelumnya. Betul. Save a lot of money eh. Save a lot of money. Save a lot of money. Betul. Tapi tak beli kuih banyak-banyak tau. Kalau dulu mesti nak beli. Mesti at least ada 10 type kuih. Sekarang tak payah 10 type kuih lah. Ada 2-3 cukup lah. Itu pun tak termakan rasanya. Okay. Baik, Puan Zuraida, mungkin apa yang saya nak kenalkan kepada para penonton Puan Zuraida ni merupakan ketua untuk Hadi Rumah Isak lah. Dan betul kata Ustazah Syarifah ataupun Ustazah Baitina, Puan Zuraida ni keep thinking of something new lah baru. Alhamdulillah. Tapi dia tak boleh go beyond that. Maksudnya dia tak boleh gunakan secara macam, oh kita rupanya ada group ni, kita cuba yang ni. Sebab ada orang dia kata benda tu kalau susah, susah je lah. Dia tak boleh nak, tak boleh nak berubah. Dia masih dalam kepompong yang sama. Jadi kalau para penonton yang ada di luar sana, kaum ibu dan sebagainya, kalau tak percaya apa yang saya katakan, datang dan juga apa ni, jadi ahli rumah isak pasti. Cuma dia belum ada ahli ini je. Ahli berzanji je. Dia kalau dah ada ahli berzanji, dah. So nak dengar juga lah suara-suara ibu yang baca macam apa tadi ulang macam itu kan. Baca tu. Darangung ke apa. Macam tu. Tapi yang seronoknya kalau sekiranya kita dapat generasi penapis yang mungkin 40-an ataupun untuk awal 30-an untuk sama-sama ikuti serta dengan jadi apa ni relawan. Mudah-mudahan kita dapat lagi banyak idea-idea vibrant lah insyaAllah. Dan saya sih dapat lihat kaum ibu di Masjid Istiqamah ni masyaAllah semua IT saver lah. Dahsyat masyaAllah. They have to keep up with the time. Tapi itu pun masih ramai yang saya akui lah. Saya pun bukan bagus IT kan. Tapi kita terbawa lah dengan IT development kan, kita mesti siap update kan. Jadi ibu-ibu kita pun ramai dah okay. Zooming dah okay. Facebook jangan cakap lah. Okay. And then WhatsApp jangan cakap.
atas angin je untuk WhatsApp. Tapi masih ada yang pasal banyak kita punya ahli rumah Isa tu dia 17 above kan. Jadi masih takut-takut lah. Tak takut dengan teknologi kan. Tapi insyaAllah kalau kawan-kawan ni semua dah boleh gunakan, kita boleh pilih mereka, kita akan pakai teknologi lah sebaik mungkin lah untuk masa-masa macam gini kan. Alhamdulillah lah. Jadi kita tidaklah kalau tak ada, tak pergi ke masjid, tak ada aktiviti. Kita masih boleh teruskan aktiviti kita macam tadarus online dan kita ni lah. Macam-macam boleh buat lah. Tu apa tu, teknologi ni. Macam sekarang lah Ustaz buat ni. Alhamdulillah. Sebab kita boleh fahamkan yang Rumah Isap pun alhamdulillah dapat menghatamkan Quran Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, kita memang kita fikir macam mana nak buat Mula-mula kita macam rasa macam susah nak buat macam mana Tapi alhamdulillah kita manage tu khatam 30 juz dalam 30 hari itulah kita khatam. Ada yang khatam, ada yang baca satu hari satu juz. Ada yang masa yang belum pasti lagi, jadi mereka kongsi-kongsilah baca. Takut tak ini kan. Jadi alhamdulillah kita manage to khatam dan terima kasih Ustaz pimpin kita punya khataman. We are very happy with you and Ustaz Kamarul. So the next thing kita cakap, kita akan mula lagi kita punya road to khatam. Lepas tu kita insyaAllah kalau COVID okay, kita nak buat camp Al-Quran. Camp Al-Quran maybe di JB ke di luar negeri lah camp Al-Quran. Something different lah kita khatam the one day. Lepas tu macam Quran hour gitu kan. Tapi kita buat di JB nak relax pula. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik, Puan Zuraida, kita tak nak apa ni, apa kata orang tu, ambil masa Puan Zuraida sebab ada nak buat Zoom kan. Kita sekarang kita ziarah Zoom tau, bukan ziarah rumah. Ah betul. Cuma mengharapkan internet jangan lagging je lah. InsyaAllah, kalau Singapura insyaAllah Ustaz. Baik, sebagai seorang ibu yang mempunyai anak, mempunyai cucu, kami nak dengar jugalah. Mungkin nasihat sepatah dua patah daripada Puan Zuraida buat para pendengar yang berada di luar sana lah, insyaAllah. Silakan Puan Zuraida. Okay, saya rasa kita beruntung kita dapat mengambil tiba daripada keadaan kita. Okay, kalau dulu kita ingat hari raya mesti ada kuih, mesti ada baju baru, mesti ni semua kan. Tapi actually not necessary. Okay, we can do without. Kita boleh juga beraya dengan gembira tanpa kuih, tanpa baju baru, tanpa macam-macam lah, langsir ke apa kan. Tapi yang importantnya, kita balik ke fitrah. Jadi saya ingat Ustaz pesan lah adik saya, Ustaz tu adik saya. Cakap kalau lepas hari raya, kalau kita buat apa yang kita buat di Ramadan, insyaAllah kita berjaya. Tapi kalau lepas hari raya je, kita back to our old self, itu maknanya Ramadan kita tidak berjaya. Tak tahulah, tidak berjaya lah. Jadi kita kan nak tukar fitrah kan. Jadi fitrah tu apa tu fitrah? Mungkin kita balik kepada Allah lah. Kita balik kepada apa yang Allah suruh kita buat. Itu fitrahnya. Jadi alhamdulillah COVID ni macam mengajar kita untuk balik ke fitrah. Alhamdulillah, saya syukur sekali. Okay. Alhamdulillah. Baik, Puan Zuraida, terima kasih di atas masa, di atas peluang yang diberikan. Sebab kita nak ambil apa ni, nak mengundang Puan Zuraida pun, saya pun minta maaf agak last minute juga untuk bertemu ataupun mengundang. Dan mudah-mudahan kami semua mendoakan Puan Zuraida diberikan kesihatan, diberikan keafiatan. Amin. Keselamatan, begitu amin. Juga dengan keluarganya. Begitu amin. Juga dengan apa ni, para penonton yang sedang menyaksikan juga lah, insyaAllah. Akhir kalam daripada kawan-kawan semua sekalian, ada tak kata-kata akhir untuk Puan Zuraida? Terima kasih Kak Zul. InsyaAllah nanti kalau masjid dah buka balik, nanti kita boleh jumpa ya. InsyaAllah. Okay, saya doakan semuanya sihat. Stay healthy, stay safe. Okay. Dan kita jumpa lagi di alam nyata. InsyaAllah. Terima kasih Kak Zul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, teman-teman sekalian nak tanyalah pula ni sekarang untuk diri anda pula. Kalau selalu kita hari raya kan, tadi Puan Zuraida kata kembali kepada fitrah kan. Untuk tahun ni, berapa banyak baju? Berapa banyak baju yang telah pun disediakan. Sedihlah soalan. Kalau saya terus terang, ini baju saya rasa last year punya baju lah. Ustaz Farhan ni soalan tak terjawab lah. Takut macam mana tau? Takut macam
dia dah buat baju daripada bulan 12 tahun lepas. Kan? Dia tangguh sekali sampai sikit mereka. Akhirnya baju dia dijual oleh pihak penjual lah. Maksudnya pengajian tu jual. Pasal kerana pasal sibuk sangat lah, kita just recycle apa yang ada lah. Tak tahulah Ustaz Sharfa kan. Saya banyak pakai lasir punya saja, tak membesar kan. Jadi lasir punya masih muat. Saya pakai je lah lasir punya, buka balik almari. Apa, kenapa saya tanya macam ni? Salah satunya mungkin ada yang beli. Tapi dalam kadar yang kata orang tu, kadar yang minima lah. Maksudnya kadar minima ni taklah terlalu mahal, taklah terlalu murah. Kira biasa-biasa. Tapi kalau macam tadi yang Puan Zulaya katakan, hikmah tu datang, kita kan tak perasan. Tapi kalau kita tengok dalam kad back end dia, rupanya saya punya persimpanan wang, macam gini rupanya. Perbelanjaan tu kita kurang sikit lah nak dibandingkan dengan yang tahun lalu. Dan pada masa yang sama, siapa nak datang tengok kita nak pergi sejarah mana? Pakai baju t-shirt pun okey juga apa? Sebab kalau dekat Mesir, kan kat Mesir, dia punya pemuda dia kadang-kadang pakai t-shirt dia sebelum sembahyang raya. Bukan ni lah. Tapi yang penting perayaan tu yang disunahkan, kalau kita tengok sunnah, kita nak kena bersihkan diri dari awal pagi, ikut sunnah, pakai minyak wangi. Pakaian baru pun tak kisah. Apa pakaian pun, yang penting baju kurung tu, kalau sebab umi saya ni jahit baju. Dia jahit baju. Dia kata apa? Umi, kalau saya ingat dulu waktu saya masih tengah membesar lah. Bukan sekarang tak besar, sekarang dah tua. Waktu tengah membesar tu, umi saya cakap apa? Umi jahit, nanti yang pakai pula adalah almari. Maksudnya kita pakai setahun sekali je. Jadi kalau kita pakai pun lagi sekali, maksudnya baju baru lah sebenarnya. Macam tu lah. Dia benda yang macam tu. Jadi dia, saya lihat tak perlu pun kita nak apa ni melampau dan sebagainya lah. Kita sekadar minima je. Dan mungkin lepas ni pun, kalau ada hari raya pun, kita pun boleh hidup kepada kadar yang minima juga. Tidak perlu ada pembaziran dan sebagainya lah. InsyaAllah. Untuk saya rasa tahun ni dia ajar kita lah untuk apa ni. Sebenarnya dia ajar kita untuk menahan diri kita daripada membuat sesuatu yang melebihi lah. Macam kalau kita beli satu baju pun untuk tahun ni, kita boleh pakai untuk tahun depan sebenarnya. Kita jangan risau macam, okey lah Almak nak pakai bila. Tahun depan lah dengan syarat badan masih sama lah kan. Kalau dah besar ke, susah sikit lah. Tapi dia ajar kita macam kalau kita tengok tahun ni memang, kalau kita beli pun, dia kalau dah lepas-lepas kita tengok mungkin ada beli 3 baju, ada beli 4 baju kan, ada sampai 1 minggu, 1 hari, 1 baju lain-lain berbeza dan sebagainya. So dia balikkan kita kepada fitrah balik juga sebenarnya. Pada asalnya lah, dah Ramadan, lepas tu hari ni dia apa ni, kita pakai pun baju lasir semua dan sebagainya kan. Tak tahulah kalau bab makan saya tak boleh cakap lah, sebab kalau makan kadang-kadang aku masih banyak lagi lah, kuah lodi lah ini, apa nama dia, kuah sate lah, kuah apa nama, masih banyak lagi. Tapi kalau buat baju ni dia ajar, at least kalau kita tak stop satu, kita boleh stop yang lain-lain juga, agar kita tak menjadi lagi banyak lah. Orang kata makin dah masuk raya, makin dia punya baju tu bertambah-tambah sampai kadang-kadang dia menjadi pembaziran lah untuk kita sendiri. Saya sokong tu Ustaz Kamarul. Kadang-kadang bila kita berbelanja, especially pakaian untuk hari raya, tak tahu kalau bagi saya, kalau kita beli baju tu, dia baju tu boleh diguna semula untuk pergi kerja dan sebagainya. Saya rasa tu perlulah, sebab kalau kita beli baju yang hanya khas untuk hari, digunakan hari raya lah especially kan, nanti baju tu akan terperuk kat dalam almari, tak terkeluar-keluar. Even kalau pergi jemputan hari raya pun, kita jarang menggunakan baju-baju yang macam gitulah, orang kata fancy-fancy ya. Kita biasa pakai baju yang biasa-biasa je, yang normal sahaja. Jadi sebaiknya beli yang something yang kita boleh pakai di hari-hari yang lainnya juga. Jadi tak pasir lah orang kata. Okay, untuk saya pula macam kali ni dia bagus sikit pasal dia elak pembaziran. Yang bila kita tak spend more, so kita ada baki duit untuk buat simpanan. Atau kita actually tak menyemakkan almari tu lah. Actually kita cuma perlu pakai sikit je. Yang lain tu selebihnya nanti kadang-kadang untuk saya lah, macam saya. Kalau dah naik badan, kita terpaksa remove baju-baju ni. So dia adalah pembaziran. So sebaiknya macam sekarang kita just minimal, hanya memakai apa yang perlu. Macam juga tadi macam Kak Azul cakap, tak perlu beli banyak-banyak kuih pun. At least satu je dah memadai. Tapi pasal
kita ikutkan the standard of Hari Raya, majority masyarakat Melayu kita ada dah letakkan kan. That's why terasa sekarang ni kita kembali kepada fitrah, kita tinggalkan apa yang tidak perlu dan kita fokuskan kepada diri kita lah. Kita rasa sebaik ni lah. Ini yang Ramadan kali ini betul-betul ada impact kan untuk, kita rasa untuk masyarakat kita juga. Betul? Saya rasa memang betul sangat lah, sebab selama ni kita lebih ikut-ikut kepada tradisi, culture. Okey, daripada apa yang diperlukan eh. Kalau macam yang saya boleh kongsikan eh, sebab kita kerja dekat masjid. Kalau penonton kat luar sana pun ada yang kerja kat syarikat dan sebagainya. Selalunya kuih kita ni akan laku selepas 2 minggu tau. Maksudnya okey, yang waktu hangat tu kita tak nak bagi orang makan. Siapa datang rumah baru makan lah kan. Nanti bila dah nak dekat leftover punya kuih tu, leftover kan. Dah masa macam apa kata orang, gajus dah nak rasa, gajus tu dah tak rasa apa tau, dah tak rasa rangup kan. Itu part dia baru kasih ke kawan-kawan. Alamak, saya rasa macam alamak, time waktu rangup tak nak kasih makan. Waktu dah nak dekat habis tu baru kasih makan. Nasib baik tak expired lah kasih makan. Kira kata orang macam mana tau, macam okey lah ni kira zakat kuih lah kira kan. Kalau kita beli kuih banyak-banyak pun kan, macam by the end of the day tak ada orang datang, kita sendiri yang kena habiskan. Itu pun satu masalah juga. Itulah dia. Tu yang baju tu sebenarnya besar. Baju tu sebenarnya besar. Tapi yang menyebabkan kesilapan tu kita sendiri. Kita yang salahkan. Jangan salahkan baju, kita yang disalahkan. Sama kita macam salahkan. Macam COVID sekarang ni kan, orang salahkan itu, salahkan ni. Tak, dia sebenarnya untuk, kalau kita tengok hikmah dia, kita nak kena bersihkan diri kita. Dan pada masa yang sama, dunia ni dah penat. So kita kasih dia rehat untuk seketika, insyaAllah dia akan pulih semula lah. Tak tahu siapa doktor dunia. Aduh. Baik, Ustazah sekalian, ada tak soalan-soalan yang apa ni daripada pihak apa ni, pihak penonton yang bertanya dan sebagainya. Dia bukan yang tanya macam assalamualaikum ustaz, apa khabar ustaz, tu saya tak nak jawab lah. Saya nak jawab yang soalan kita pun soalnya tertunggu-tunggu ni ustaz. Itulah kita kena tunggu sekejap lagi lah ustaz untuk dapatkan soalan-soalan. Cuma jangan malu-malu lah kan kalau nak tanya soalan kan, insyaAllah mana yang mampu kita jawab lah. Betul Ustaz Kamarul. Tapi sebelum soalan masuk lah, insyaAllah hopefully kalau kat luar sana, korang ada di luar sana kalau ada soalan silakan. Tapi sebelum soalan tu masuk, mungkin saya nak tambah sikit, nak komen sikit yang tadi Kak Zu ada katakan yang bahagian rumah Isak diorang adakan macam-macam program untuk ibu-ibu di luar sana. Saya rasa ini merupakan satu platform yang cukup baik, kerana apa yang saya lihat rumah Isak ataupun grup ibu-ibu ni di Al-Istiqamah memang sangat aktif. Okay, kalau kita mungkin grup kita tak sampai 100 lebih kalau volunteer eh. Tapi kalau Rumah Isak tu dalam grup, chat grup Rumah Isak saja ada 100 lebih. Jadi boleh imagine ibu-ibu yang menyertai tu memang semua Masya Allah lah, teknologi tu memang taklah orang kata pro mana, tapi sekurang-kurangnya up to date. Jadi saya rasa kalau this is a good opportunity kalau ibu-ibu di luar sana, sekiranya housewife dan sebagainya, kalau nak isi masa dengan program-program dan sebagainya, jomlah join kita Al-Istiqamah. Jadi keluarga besar Al-Istiqamah, insyaAllah macam-macam program yang disediakan. Betul. Cuma macam yang saya dah katakan tadi ya. Betul, boleh, dia boleh sertai setiap aktiviti yang kita adakan di masjid. Cuma jangan kita lalai ataupun kita alpa sehingga kan orang kat dalam rumah pun terlupa. Maksudnya makanan suami tak siap. Itu yang Haji, utamalah sebab ustaz. Tak, dia macam ini. Kita kadang-kadang nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita lupa keredaan yang kunci untuk memasuki ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kala adalah apa yang dalam seisi dalam rumah lah. Kadang-kadang nak pergi masjid, suami tanya je, nak ke mana tu? Dengan suara tinggi dan sebagainya. Tapi dalam sekarang ni, kita dah dalam circuit breaker dan sebagainya, kita cuba muhasabah balik. Bukan saya nak katakan untuk kaum ibu saja, tapi ada yang kaum ayah. Kaum ayah ni lagi unik. Ada yang dekat dalam rumah, serius. Dia macam Lieutenant Adnan. Okay? Kalau suruh dia, sedia semua anak-anak nak kena beratur sedia. Tapi bila dekat luar daripada rumah Zulma, dalam punya lembut, Masya Allah, kalah Cik BJ tu. Tu Cik BJ. Dia lagi kalah Cik BJ. Jadi lembut, selembut-lembutnya. Kenapa kita kalau boleh lembut di dalam rumah Allah, kenapa tak boleh lembut di dalam rumah sendiri? Macam tu lah. Maksud saya macam tu. Bukan tak boleh sertai, boleh. Tetapi kita tengok keutamaan
dah kita siapkan ataupun belum. Bukan apa, saya kadang-kadang suka kacau pengantin. Kenal musalmah, saya kata gitu. Jadi kadang-kadang pengantin macam, musalmah siapa? Musalmah siapa? Saya kata musalmah ni, kalau contohnya nama pasangan tu, letaklah pasangan tu nama dia Maria. Kalau Maria tak tahu jaga apa ni suaminya, nanti suami cari musalmah, makcik kedai kopi, baru padan muka awak nanti. Wow. Jadi dia nak kena tahulah tanggungjawab sebagai seorang isteri. Peranan dia apa? Sebab kita dah belajar dekat circuit breaker ni, kita cuba balik semula kepada fitrah. Kira rutin harian yang kita lakukan tu, kita cuba lakukan. Tak dapat lakukan dalam waktu hari-hari, mungkin seminggu sekali ke, ataupun seminggu dua kali ke, seminggu tiga kali, macam itulah. Ustaz, sini saya rasa macam ada banyak soalan tiba-tiba, ada 3-4 soalan. Alhamdulillah. Okay, mungkin kita boleh ni lah, okay. So, the first soalan dia cakap, Ustaz, mana dia tadi, saya macam baru nampak. Okay. Assalamualaikum Asatiza, apakah kenangan manis semasa raya ketika masih kecil? Duit raya lah. Kalau saya duit raya. Kenapa saya kata duit raya? Okay. Sebab saya ada tiga beradik dan saya yang paling sulung. Okay. Dalam keluarga saya sulung, saya anak pertama. Dan pada masa yang sama, saya ni cucu favorite untuk nenek-nenek saudara dan sebagainya. Saya ni cucu favorite. Sebab waktu tu, arwah almarhum ayah saya ni ada satu rumah lah dekat Jalan Sultan tu. Dan suara bayi yang pertama lahir dekat Jalan Sultan tu, saya sendiri. Kira duduk kat situ. Jadi kalau hari raya, saya jumpa almarhum nenek-nenek saudara saya yang sebelah datuk ni, sebelah ayah ni, dia kalau bagi, bukan sikit-sikit. Untuk saya ni, lebih sikit. Jadi nanti kita balik rumah, waktu malam tu, tengah malam, kita buat kiraan lah. Buat kiraan. Dia kata tengok siapa yang paling menang. Macam musabakah, pertandingan. Siapa yang paling terer lah. Pastinya saya yang paling terer lah. Macam tu lah. Itu kenangan yang paling manis dah waktu kecil lah. Kalau nak dijawabkan oleh pertanyaan, apa ni, pertanyaan penonton. Mungkin teman-teman kalau lain saya, ada. Kalau saya pula, bila ibu atau ayah bawa kita untuk beli baju atau beli kasut, rasa macam, bestnya dapat baju baru. Lepas tu, untuk keluar pergi jumpa sanak saudara. Dia bukan, tapi tu budak-budak. So, kita rasa macam, kita akan jumpa kawan ni, kita akan jumpa suku ni. Tu rasa paling best lah. Especially bila kalau mak dan ayah bawa kita beli kasut raya lah, saya rasa. Walaupun kadang-kadang masa macam tak matching, dia fikir balik, ya Allah, tak matchingnya. Tapi itu rasa moment best . Macam, you know lah, macam budak-budak, bila orang belanja kita lagi rasa macam appreciated sangat. Tu rasa moment ketika saya kat kanak-kanak lah. Rasa tu macam, lah. Untuk Zabar Tina, saya rasa tu moment apa tau? Itu moment kembali kepada fitrah tau. Tak, you kemasan understand ya. Maksudnya dapat benda baru kan, benda lama. Dia dapat benda baru, fitrah tu kan. Betul. Pasal budak-budak, you know, macam bila orang nak belanja, dia rasa macam bestnya bila lagi nak bawa. Walaupun kedai tu ajalah, kedai-kedai biasa je. Macam sekarang mungkin anak-anak sekarang lagi demanding lah nak kasut yang branded. Kita time tu beli, maaf katalah, nama dia Capalang. itu saya rasa momen yang indah lah. Saya kalau beli barang tu memang sentiasa terindah lah. Dah baik dulu ke baik sekarang, memang sentiasa indah lah. Tak pernah tak indah. Cuma kalau saya waktu kecil, dulu kerana dulu kecil, kita tinggal nenek saya kira, nenek ada dalam rumah lah maksudnya. Jadi kalau hari raya pertama tu, memang akan ramai orang datang. Jadi yang paling best ialah saya dengan kakak saya, selalu kita kira siapa tetamu pertama. Kita akan hafal in sequence. Okay, yang ini, this family datang dulu, then this family second, then this family third. Jadi kita tahu kalau orang tanya, okay, siapa family datang dulu, kita tahu siapa yang tidak tahu ni akan datang dulu dan kita tahu siapa yang akan datang terakhir. Tak mungkin like that. And lagi satu, nenek saya dia akan suka buatkan kuih, kuih makmur tu dia tahu kita memang cucu-cucu dia ada favorite kuih masing-masing. Jadi dia akan buat, dia akan siapkan satu balah, ini untuk saya punya, yang ini untuk kakak saya punya, ini untuk pakcik saya punya. Jadi kita ada kita punya own kuih masing-masing, jadi kita tak kacau orang punya lah. Macam itulah situasi raya pertama. Ya, kalau dah kumpul minta maaf Ustaz, kalau dah kumpul kuih tu, dia kalau menjadi kata orang tu, ilmu tidak menjadi kenyataan kalau
tak dapat belajar apa yang nenek dia ajar. Memang taklah. Memang tak, saya tak ada tangan buat kuih. Tangan tanam, tangan tanam pokok pun tak ada. Pokok akan mati, kuih tak jadi. Kau katalah. Kalau saya kawal dulu lah. Kalau untuk saya kan, saya rasa momen paling best is bila minta maaf dengan ibu dengan ayah saya lah. Kenapa kan? Sebab lepas tu kita dapat duit raya tau dekat dalam dia. Lalu nanti ayah saya letak dekat sini duit raya dia. Ya, kita kecil minta maaf mana kita tahu apa kan? Kita nampak duit raya tu je dekat dalam kita, dekat poket. So kita minta maaf lah cepat-cepat. Walaupun saya rasa mak saya tengah tengok tapi tak apa. Dia duit raya tu nanti kita apa ni, nak salam, nak minta maaf tu. Kadang-kadang dia macam apa ni, malu, macam okey lah kecil-kecil. Bila dah makin besar kan, makin malu, makin malu. Lama-lama dah tak nampak duit raya dekat situ lah. Minta maaf je. Duit raya tu dekat saya lah, saya rasa dekat sini. Tak, kita nak bagi dan sebagainya. So, pada saya itu satu kenangan manis lah yang kita boleh buat pagi-pagi raya lah untuk saya. Waktu ayah ustaz, masa dia terkorek tu, ada tak macam tersilap terkasi 50 waktu tu? Tersilap lagi eh? Saya tak lah, sebab saya first one kan. Kalau first one selalu dia jam dah tahu satu kat situ lah. Mungkin kalau second ke adik saya yang kedua ketiga, mungkin dia tersalah bagi ke apa. Tapi itulah kenangan manis kita antaranya adalah dengan keluarga lah kan. So itu saya punya kenangan manis lah. So ada soalan lagi? Okay, adalah juga soalan-soalan juga. Jadi kena tabah sikit lah. Okay, so lepas ni ada apa ni, sign pit of MRO topic to share. Dia tanya ada tak kita buat lepas ni, lepas raya ni, ada tak topik-topik yang kita akan laksanakan live lagi ke apa dan sebagainya. Pastinya akan ada lah, insyaAllah. Pertama sekali saya cuma nak ucapkan terima kasih kepada penonton atas sokongan yang diberikan. Teruskan dengan apa ni, dengan menyokong Masjid Istiqamah dan juga masjid yang berada di Singapura. Sebab memberikan yang terbaik. Kalau sekiranya penonton pun mempunyai idea baru, maksudnya ada idea dan sebagainya, ingatkan kepada kita, insyaAllah kita cuba laksanakan lah. Tapi insyaAllah masih ada lagi dalam sudut online lah. InsyaAllah. Cuma saya perlukan sokongan daripada yang lain lah. Maksudnya Ustaz Kamaru, Ustaz Syarfa dengan Ustaz Batina kan. Sebab orang lain semua tengah ada yang sedar, yang apa ni, dah mula dalam persekolahan tapi saya dapat maklum pula live tengah cuti. Jadi kalau nak jadi host ke nak jadi apa, dipersilakan. Okay. Sorry. Okay, seterusnya, salam, what is your individual favorite kuih raya? Dia tanya pasal favorite kuih raya ni, apa kuih raya yang ustaz suka lah, Imam Maru ni suka ustaz lah. Okay, saya kalau petang raya, nanti umi saya ni suka buat kuih tau. Dia ambil tempahan baju dan pada masa yang sama dia buat kuih untuk keluarga. Dan signature kuih raya keluarga saya, family saya ni, kek lapis lah. Dan nak buat kuih lapis ni, dia bukan perkara yang mudah. Dia bukan macam yang kita buat ni, dia perkara yang susah. Dan dia tak boleh kena air lah, tak boleh kena itulah, tak boleh ni. Pantang larang dia banyak. Jadi bila saya cakap apa lah pantang larang ni, leceh betul nak buat kuih ni. Tapi bila dah masuk dalam mulut, dah rasa, dia jadi macam, kata orang tu sampai sekarang lah. Sekarang circuit breaker, saya cakap macam nak minta umi kek lapis pun macam tak baik lah. Nah, dah lah, tak baik minta. Macam tu lah. Dia punya inting dia macam tu. Dan saya memang suka penggemar kek lapis lah. Saya suka kek lapis. Sampai Tina pula. Okay, kalau saya suka kuih makmur, tapi saya tak suka kuih makmur yang dalam dia saya tak tahu apa nama dia, kacang yang bengkok lah, apa nama dia? Pisau. Gajus. Gajus lah. Saya suka yang kacang biasa yang hancur, saya tak tahu lah, tapi yang penting dia hancur. Yes, correct. Kacang tanah. Dengan kalau dia mesti putih, dengan gula dia mesti lebih sedikit ceriwit lah pula. Tapi tu jarang lah saya nampak yang macam gitu. Lepas tu saya kata kalau ada ni menu yang nenek dia punya tu, simpan. Lepas tu buat. Lepas tu kongsikan kepada kita. Cakap pun tak guna sudah. Tak menjadi lah Ustaz, tak menjadi. Tapi kalau kek tiramisu, kek brownie saya boleh buat. Tapi kuih-kuih tradisional memang tak pandai sangat.
Okay, kalau saya pula, saya suka yang ringan-ringan, macam keripik-keripik. Macam more to snack lah. Sebab kalau kuih tart ni semua, the tendency untuk berkecah tu ada. Jaga gajut, makmur tu, the tendency untuk berkecah tu ada. So, prefer yang satu kali ngap aja. Jadi rumah kita rasa bersih lah. Ni macam benda tengok suria ni. dah sakit mereka kan. Saya rasa tu, itu je lah. Ada selain daripada Zoom. Lepas tu tengok suria je lah. Kalau Ustaz Kamaru pula, macam mana saya? Kalau saya pun sama macam Syarifah juga lah. Kuih makmur lah. Saya punya favourite kuih makmur juga kan. Tapi saya tak kisahlah dalam dia gajus ke apa ke. Asalkan dia punya macam tu lah. Kalau kuih makmur tu, kalau dia manis, manis kan. Baru macam masuk mulut. Yang dia melt terus kat mulut kan nanti itu yang favorite saya. Eh, nasib baik bila masa kita buat apa ni Super Friday tak berbual sama makan eh. betul. Takut-takut nanti semua jadi food review tau. Cuma aku nanti baca lidah semua tu kelewat kan dia rasa ingat makan. Kalau kita perasan macam sekarang ni dia punya kuih tradisional makin kita nampak makin hilang lah. Banyak mungkin kuih-kuih yang itulah. Macam orang hipster kan. Hipster kuih lah. Tapi ada sedap juga macam sekarang kalau kita nak tengok coklat apa ni cookie sendiri, cookie pun dia ada berbeza-beza kan. Saya pernah buat red velvet cookie juga tapi rasa Ustaz macam buat. Tak sedap. Ustaz buat. Saya Ustaz randomly buat. last year. Ustaz, saya dengar 2000 bulan Jun masjid buka. Yes, betul Ustaz. Saya tak minta banyak Ustaz. Office kita sebelah je. Sekarang rumah tak ada oven jadi tak boleh buat sekarang. So, itu suka kan dah lama. So dia bila buat tu ada satu elemen tu memang tak apa ni. Saya rasa saya main malas, campur je lah sembarang aja dia punya tu. Masuk lepas tu tak jadi dia macam tak sedap lah. Jadi so macam tapi best tau buat kuih kalau kita suka lah. Kalau kita tak suka memang aku tepikan sudah tu habit sebab tu lah. Waktu yang saya ingat, okay, dua kali saya berpuasa dekat Mesir. Tu yang pertama kali yang sebulan tu. Yang kali kedua dah tahun akhir lah dah nak habis. Ingat lagi waktu tu dengan teman-teman lah. Dengan teman-teman. Saya tengah duduk, orang kata dengan saya, jom kita buat kuih. Saya kata buat kuih, nak kena beri tepung nak apa, tak kita buat cornflake honey. Kita buat lah. Itu macam kelakar, maksudnya macam bujang lapuk. Yang bujang lapuk, ada kuih tu hangus, ada kuih tu rangup, ada pertengahan. Jadi kadang-kadang dekat luar negara ni, kita kadang-kadang nantikan tau teman-teman yang balik. Dia balik nanti dia beli kuih, dia bawa balik kuih. Dan yang paling best tu, kuih tu kalau diorang boleh simpan setahun, setahun tu diorang simpan dalam almari. Maksudnya kalau diorang tak balik, kan nanti pelan-pelan lah, kira macam minum air orange kan. Kat sana ada FNN orange, dia minum air orange tu, kira macam kata orang tangkap lah, tangkap. Lentuk lah, makan kuih tak kan, minum air orange. Macam tangkap lah, lentuk. Okay. Lagi ada lagi soalan, astaghfirullahaladzim, sekejap eh. Salam, buat satu Syawal kita dianjurkan untuk bergembira. Namun jika terlalu berduka akibat kehilangan keluarga yang disayangi, apakah dianggap tidak baik? Ini mungkin satu boleh jawablah seberapa Syawal. Okeylah, kalau pengalaman saya dah tak ada ayah. Ayah saya dah meninggal. Memang kita akan kenang peristiwa bersama dengan ayah, kenangan-kenangan manis sama ada ibu ataupun ayah. Kita akan ingatkan kepada mereka lah. Cuma nasihat saya, bila kita ingat kepada mereka, cepat-cepat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita lakukan kebaikan yang pernah almarhum ataupun almarhumah tu lakukan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang mereka lakukan tu, dia jadi macam electricity lah. Maksudnya kebaikan tu akan tersalur balik kepada dia. Sebab itu pendidikan yang dia ajarkan kepada kita ataupun legacy yang dia ajarkan kepada kita, kita cuba buat balik. Mudah-mudahan kegembiraan tu akan kita dapat. Dan dia pun di sana pun dapat juga kebaikan tersebut lah. Nah, itu saya punya apa ni pandangan lah. Kalau asatiza yang lain ada pandangan juga, boleh silakan. Contoh bagi Tina ke Syarifah ke. Kalau bagi saya pula mungkin bagi yang kehilangan ibu dan ayah ataupun merasa teramat sedih pada hari raya pertama saya anjurkan mungkin kita perbanyakkan doa lah. Kerana apabila dalam hadis Rasulullah, apabila matinya anak Adam dunia ini, malangnya tak terputus ada tiga perkara dan di atas salah satunya ialah doa anak soleh. Jadi saya rasa itu sebaik-baik yang kita boleh lakukan dan menunjukkan yang bahawa kita
sayang pada mereka daripada kita terus menangis, terus meratapi pemberian mereka, you know. Memang kita ni manusia biasa, tak lari. Perasaan sedih, nangis tu normal. Kalau perlu nangis untuk hilangkan rasa sedih di hati, silakan. Tapi berpada-pada. Jangan sampai kita nangis tak makan. Jangan sampai kita nangis lupa untuk beribadah. Jangan sampai kita nangis sampai tak terurus diri itu. Jadi sebaik-baiknya bila nak nangis, nak meluahkan, lagi-lagi wanita, saya sangat-sangat sensitif dan sebagainya, sangat emotional at times. Jadi dipersilakan, nangislah. Okay, kalau itu yang dapat meredakan hati awak-awak semua, silakan. Yang lelaki pun sama, tak semestinya lelaki tak boleh nangis ya. Lelaki pun boleh nangis. Okay, tapi kemudian diikuti dengan doa untuk mereka dan kerana itu adalah sebaik-baiknya. Okay. The next soalan is Salam, boleh share each asatiza favorite lagu during hari raya yang boleh buat menitis air mata. Kalau saya sendirilah, saya rasa saya punya lagu yang saya sedih tu lagu Sepasang Kurung Biru lah. Itu yang buat saya sedih lah kadang-kadang lagu dia. Lagu dia macam lirik dia kan macam masuk ke hati lah, macam dia apa ni, kehilangan seseorang dan sebagainya. Macam bila dengar dia tone pun sedih, jadi saya pun kadang-kadang rasa sedih lah dalam diri. Itu lagu favorite yang boleh buat saya sedih lah, atau buat saya macam nangis ke apa dan sebagainya lah. Dia rangkap ke mana Ustaz? Kalau Ustaz boleh nyanyikan, saya kadang-kadang lupa lah. Ha? Alamak, saya nyanyi-nyanyi tak pandai lah Ustaz. Ha? Kena nyanyi ya Ustaz? Ha? Nyanyi sikit lah, kita nak dengar. Rangkap dia macam mana tu? Saya cuma ingat macam saya cuma ingat yang biru-biru dia. Macamlah saya baca biru hari ni. Dia macam saya cuma ingat biru. Itu je saya cuma ingat. Tapi yang rangkap yang mana eh? Dia awal-awal dah nangis, dah sedih saya. Alamak. Dia baru dah nangis dah. Ha? Saya takut dia hembuskan nafas dia macam baru itu dah nangis. Dia yang tiada salam atau ucapan itu kira dah start lah kira. Mungkin kalau lain-lain pula Ustaz Farah ke Ustaz Syarifah ada lagu-lagu. Ayo yang tadi saya katakan lah, yang lagu apa ni, lagu Air Mata Kasih Siti Nurhaliza. Air Mata Syawal. Kira Air Mata Syawal tu Ustaz dengar lagu perempuan maksiat dan Ustaz ni taklah. Maksudnya dalam bentuk hiburan. Bukanlah saya sampai menggilakan apa ni Siti Nurhaliza. Bila dia kata sayup je dengan dia punya melodi dia, sebab saya ni mudah terkesan dengan melodi. Kalau melodi tu dia agak mendayu, ataupun kadang-kadang dalam azan pun ada suara lantunan azan tu dia terkena, dan kadang-kadang dia boleh terus ke hati lah. Sebab tu saya ni bukan jiwa seni, tapi kalau ada benda tu terkena je, saya kata benda tu sedap, dia akan sedap lah. Jadi bila saya kena benda tu, dia bang terus, saya kata tak boleh tahan lah. Tu yang saya lari tu masuk bilik, hilang macu kan. Kawan-kawan kat luar, nak pergi tanda sekejap lah. Padahal dalam bilik tu dah macam gitu lah. Dia dah macam rindu dengan family dan sebagainya. Itu yang tersentuh. Okay, boleh nyanyi sikit lah Ustaz. Nyanyi sikit ke apa? Apalah salah Ustaz. Serangkap. Serangkap pantun, serangkap ke mana? Saya tak boleh lah. Sebab orang kata suara saya rockers. Jadi tak boleh juga lah. Dia cakap sayu. Macam itu lah. Dia boleh sayu. Kalau saya dah buat suara General Liza, dah macam apa ni. Ustaz ikut suara perempuan lah. Dia tak boleh lah. Jadi dah dengar. Jadi lagu yang paling saya kata menyentuh pribadi saya sendiri, lagu tadilah Air Mata Syawal tu. Kalau Ustaz Syarifah, lagu apa? Terima kasih. Ustaz Gabatina? SG Bing ke? Tak. Saya suka lirik satu lagu ni daripada Black Dog Bone, Cahaya Aidilfitri. Saya rasa saya dapat merasakan lirik tersebut mengenai anak yatim piatu, bagaimana mereka sambut Syawal. Rasa kehilangan, rasa sedih kerana tidak ada ibu bapa di samping mereka. So boleh faham, dan kita kena lagi appreciate
ibu bapa yang depan depan dekat yang dia masih-masih hidup ni, kita kena terus berbakti pada mereka lah. Bila baca, bila menghayati lirik tersebut, agak mendalam actually seni katanya. Jadi macam, oh sebenarnya kita carry on lah, minit tu nak kena berjaga hubungan dengan ibu bapa tu lagi penting lah. Kalau nak suruh nyanyi, janganlah nanti hujan tiba-tiba nanti. Asyik mereka nak pergi mana sebenarnya, tak pergi mana dekat rumah. Yelah, hujan nanti sedih lah orang. Zah Sharfa lagu apa balik kampung? Kalau saya personally, saya tak ada lagu, saya tak ada lagu yang membuatkan saya sedih kot, kalau lagu raya kot. Sebab saya biasanya saya tak dengar, saya tak suka dengar lagu-lagu raya yang dia punya music dia terlalu slow. Saya suka dengar yang lagu dia, macam Ustaz cakap lah, balik kampung yang rancak. Jadi bila dengar lagu rancak tu macam tak sedih lah kan. Ada terus semangat untuk kemas rumah tu ada bila lagu. Yes, betul. Jadi kau tengah kemas rumah dengan lagu Air Mata Syawal, saya rasa dah sudah kemas balik semua. So kita kena ada lagu rancak untuk motivate kita kemas rumah lah. Yes, betul-betul. Saya sokong. Kalau lagu rancak ni semua, dia generasi-generasi sekarang lah. Maksudnya yang apa ni, fusion lah, macam kuih raya eh. Yes, betul. Itu maknanya kita generasi berbeza eh. Kita Ustaz eh. Kita muda sikit lah Ustaz, tak generasi tua sikit lah. Terima kasih. Selamat. Okay. Ada yang tanya juga. Salam Asatiza. Ilmu Barak. Ini saya bertanya. Idul Fitri boleh dilawangkan selama berapa hari ya, Syukran? Okay. Kalau untuk takbir Idul Fitri, dia berbeza dengan apa ni? Dengan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, kita ada apa? Sembelihan. Idul Fitri, kita sembelih perut je. Faham kan, maksud sembelih perut, makanlah, kita makan-makan dan sebagainya. Jadi permulaan dia lepas Guru Bishams yang semalam itu, sampailah nanti imam tu dah naik solat. Bila imam dah bagi salam, Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, kita pun dah cut off date, dah tak boleh lagi takbir. Tapi kalau Idul Fitri, dia boleh bermula daripada awal subuh tu sampailah kepada asar hari tashrik, 4 hari. Empat hari sampai hari tashrik tu kita boleh stop lah. Kira habis semayang asar, kita dah tak boleh takbir lagi lah. Kita takbir, kita last asar tu masuk maghrib, dah tak ada lagi dah. Macam tu. Saya harap terjawab eh. Alhamdulillah. Okay, lepas tu ada yang berkongsi, kalau jika kita imbas kembali kenangan keadaan Gilang Serai di tahun 80 atau 90-an, agak meriah berbanding dengan sekarang terkecuali COVID-19. Mungkin ada ya, yang tinggal Gilang, silakan. Orang lama tinggal Gilang. Tak, saya bukan duduk di Gilang daripada zaman dahulu. Tapi kalau dulu kan, kalau waktu Ramadan lah eh, waktu bulan puasa eh, kalau mak saya ataupun nenek saya ajak pergi Gilang, saya selalu tak nak pergi. Pasal orang ramai sangat. Memang which is true, orang ramai dan keadaannya memang berbeza. Kalau dulu you all boleh dengar lelong-lelong orang pergi 3-10. Tapi mungkin keadaan bazar eh, okay, kita jangan cakap pasal COVID eh, keadaan bazar yang sebelumnya ni memang dari sudut makanannya pun berbeza. Saya rasa lebih banyak fusion food and then macam mana nak cakap eh? Bezalah. Saya pun tak tahu macam mana nak explain bezanya tu. Cuma dari sudut orang kata tu barang-barangannya pun berbeza. Lagu raya yang ditetapkannya pun berbeza juga. Kerana lebih banyak sekarang lagu-lagu raya banyak muda-muda, banyak rancak dan juga terdapat lagu yang daripada macam ada jenis baru dan sebagainya. So memang daripada tradisi lama tu memang dah tak nampak sangat lah. Itu bagi saya lah. Tak tahu bagi, kalau bagi Ustaz Kamal, Ustaz Farhan, Ustaz Fadina sendiri macam mana? Okay. Kalau saya eh, saya sebenarnya saya dilahirkan dah 90-an lah. Jadi saya pun tak tahu. Saya tak rasa saya pergi masa tu lah. Paling pergi awal pun saya rasa dah 2000 lah, itu yang paling awal saya pergi, tak silap. Dia, keadaan dia pun dah berbeza dengan 80-an, 90-an. Saya rasa tu kau nampak tengok gambar-gambar dah beza. Masih lah suasana dia masih meriah. Kita solat surau yang kat tengah-tengah tu, saya lupa surau apa tu yang ada surau. Oh ni, apa ni, Kampung Melayu. Kampung Melayu kita solat dekat situ. Lepas tu jalan je mesti ramai sangat orang dan sebagainya. Masih ada suasana dia. Kalau sekarang pula saya rasa dia pasal pengedaran zaman,
kita tak boleh cakap dia punya macam tak ada kenangan ke, macam dia punya, pasal zaman tu berubah, jadi dia punya memory tu mungkin tukar juga, sebab barang-barang pun, kalau kita tahulah kan, kalau kita tengok siapa yang kita punya, apa namanya, capture audience lah, pada pendapat saya lah. Macam pergi masjid juga, dia tengok mana capture audience kita kan, betul lah. Kalau Kak Gilang pun sekarang banyak yang pergi adalah orang-orang muda dan sebagainya. Kebanyakannya kan, diorang lepak lah. So kalau lepak Kak Gilang, beli barang-barang, apa nama dia, makanan. Kalau tu makanan sekarang pun history makanan dan sebagainya. So mungkin dia punya gemilang atau dia punya keceriaan tak sama macam dulu. Tapi in the same way, dia dia punya dua line tu akan membawa kepada keceriaan kepada orang-orang yang di sana lah. Itu pada pendapat saya jugalah. Kalau macam saya sendiri, sempat tengok apa ni perubahan Gilang daripada pasarnya, daripada sekarang bangunan. Sebab kalau dulu, kalau kita keluar daripada Paya Lebar tu, along the whole the stretch of apa ni Paya Lebar tu, semua dah ada pasar malam. Pasar malam tu dah kira dah whole stretch. Sekarang ni dah ada bangunan, dah ada apa semua, dan diorang dah tetapkan, kira maksudnya pemerintah dah tetapkan beberapa kawasan yang boleh dibuka untuk apa ni pasar malam lah. Dan kalau masa sekolah tu dulu, kita berebut nak datang Gilang. Sebenarnya bukan apa, macam tadi Ustaz kata, duduk sembang cuci mata, kira dekat Gilang tu kita cuci mata. Dan bukan tak semayang-semayang. Dan pengalaman yang saya dapati waktu belajar muda-muda tu, time sekolah tu, kita cari masjid yang paling cepat. Dan masjid yang paling cepat baca tu, Masjid Wak Tanjung lah. Tu masjid yang paling best lah. Kira kalau semayang pukul 8.20, 8.45 dah settle. Maksudnya 8 rakat lah. Kita ambil 8 rakat. Semayang ni sekejap, lepak ni yang panjang. Jadi dia macam tengok kepada selera masing-masing untuk datang ke Gilang. Sebab kalau remaja biasa dia akan merambu, tetapi kalau kita yang dah dewasa ni dah masuk alam 30-an 40-an, kita ada visi dengan misi. Kalau Tuan Haji Juraiman ada misi dengan visi, kita yang 30-an 40-an ni pun ada visi dengan misi, apa kita nak beli, nak capai. Sebab kita tak suka apa ni berlanggar-langgar. Macam waktu saya dah masuk alam pekerjaan dan rumah tangga, sampai satu part tu, tahun kedua hari raya, saya kata dengan isteri saya, saya dah penat lah nak pergi Gilang. So, tahun tu tak pergi Gilang lah. Dia jalan-jalan kat Mustafa Center je. Tak jalan Gilang. Sebab kita tak suka, bukan tak suka, sebab kita dah alami barang yang sama juga yang apa ni yang dijual dan sebagainya. Itu je lah pengalaman saya lah. Dan saya pernah bekerja dekat toko warisan. Toko warisan malam raya. Masya Allah. RM10 macam itulah suara saya berkumandang waktu tu. Lagi satu mungkin kan, tak tahu kalau saya pun, mungkin saya tak turun sejak dah pindah Gilang ni, jaranglah turun pergi ke bazar, kerana saya pernah satu ketika tu bila saya pergi bazar, orang terlalu ramai. Jadi kerana nak beli, kita nak beli bergerambi lah kan, jadi kena beratur. Jadi sewaktu saya tengah beratur tu, tiba-tiba saya rasa tangan saya macam panas terbakar gitu. Lalu bila saya tengok, rupa-rupanya ada orang yang beratur di belakang saya, dia tengah hisap rokok. Jadi puntung rokok dia tu terlekat dekat tangan saya. Jadi panas. Jadi sejak itu saya rasa, alamak, macam mana dalam bazar hisap rokok ni? Tengah nak beli makanan. Jadi saya rasa saya kurang selesa dalam keadaan macam itu. Jadi sejak daripada itu saya jarang lah, ataupun mungkin tahun lepas saya tak turun bazar langsung. Pengajaran dia apa Ustazah? Kena beli bergerambi dekat Sing Song lah. Pengajaran dia, kalau ikutlah pemerintah Singapura, kita, kalau kita nak isap rokok boleh, tapi serta-serta tempat. Tapi kalau boleh dan macam tu, kadang-kadang rokoknya kayaknya udah membaikkan yang Saya pun, mungkin lagi sikit lah. Kalau Gilang ni kita nak pergi, kalau untuk nak beli barang dan sebagainya, pergilah. Tapi pada saya pun, sebab ramai orang dan sebagainya sekarang ni, nak jalan pun sesak. Saya ingat tahun lepas isteri saya mengandung, dia tiba-tiba macam nak pergi Gilang juga. Dia tengah mengandung, dia nak pergi Gilang juga. Jadi saya temankan lah pergi. Lepas tu saya rasa tak sampai 5 minit pun. Saya rasa dah dekat 20 minit, dah setengah jam, 45 minit gitu. Apa jadi kita pun, dia pun tak tahan. Masa tengah mengandung, dah saya rasa dah
3 bulan 4 bulan gitu. Lepas tu cakap, oh, tak boleh tahan lah bau WhatsApp dan sebagainya kan. Dia punya ni ramai orang. Terus kita balik. So sebab keadaan sekilang sekarang, kalau kita nak pergi sesak sangat, saya jalan pun saya rasa confirm akan langgar-langgar orang. Beli makanan saya rasa banyak tempat-tempat lain ada makanan dan sebagainya. Jadi kalaulah kita nak selamat, pergilah tempat-tempat yang mana kurang orang dan sebagainya lah. Kalau boleh saya tambah, pasal saya rasa Geylang tu dia convenient, semua benda ada. Nak cek langsir ada, nak cari baju ada, makanan ada. Cuma masa sekarang ni saya serulah pada jemaah semua untuk elakkan. Dia memang kadang-kadang saya tengok tu beratur sangat panjang, tapi dekat neighborhood kita pun ada. Cuma mungkin sebaiknya kita pergi yang berdekatan lah. Tidak perlu travel jauh-jauh untuk beli makanan, untuk beli daging je. Biasa dekat tempat lain, tempat-tempat neighborhood pun kita ada. So saya rasa nak kena awas lah, nak kena. Saya faham kerana dia macam satu kewajipan itu untuk pergi ke Geylang untuk beli barang pasar. Tapi untuk sekarang ni saya serulah untuk stay safe, dan kalau boleh selagi kalau tak perlu, just stay at home je lah. Pasal bila tengok news, banyak yang beratur untuk pergi Geylang untuk pergi ke pasar. Padahal dekat neighborhood ada je. Kalau nak pergi pun di luar waktu peak period. Jadi tak payah queue banyak sangat. Sama jugalah kalau waktu sekiranya akan datang ke apa kan, Bazar Ramadan dah buka lagi semula, dah resume back as per normal. Kalau nak pergi pun elakkan waktu pergi hujung minggu malam. Hujung minggu malam selalunya terlalu ribut. Nak beratur makanan pun berpusu-pusu lah. Mungkin kalau yang muda-muda mungkin boleh tahan. Tapi kalau macam kalau saya personally, saya tak pergi pun tak apa. Okay. Ada lagi soalan Ustaz sebelum kita? Ya, ada request. Dia suruh boleh tak kalau suruh semua orang nyanyi? Dia ada request, dia suruh Emarun nyanyi. Macam mana saya ni? Tahu, saya kalau lagu-lagu nyanyi-nyanyi tak boleh Ustaz. Betul. Sebab saya Fatihah je boleh Fatihah. Itu soalan yang terakhir. Itu je lah yang soalan-soalan yang mungkin yang ditanyakan oleh para jemaah lah. InsyaAllah. Okey, baik. Saya rasa waktu pun mencurigai kita. Cemburu mencurigai semuanya lah. Sebab kita tadi lepas solat apa ni kata orang sembahyang Aidilfitri, terus langsung kita buat apa ni diputar langsung ni. Perut pun minta juga panggil juga lah kan. Panggil-panggil. Lontong pun panggil-panggil. Lodi-lodi pun panggil-panggil. Jadi nasihat kita dalam sikit mereka ni yang saya boleh kasihkan dalam satu perkataan, atau ada Ustazah yang nak mulakan terlebih dahulu? Ustaz Zabatina, Ustaz Syarfa ataupun Ustaz Kabaru, silakan. Akhir kalam daripada daripada ni sebelum saya buat rumusan. Kalau untuk saya, kita walaupun Syawal ini berbeza, diharap kita dapat, mungkin tahun-tahun yang sudah kita tak dapat mencapai kenikmatan macam ini, so this year kita cuba kembali kepada fitrah, belanja apa yang perlu, mentaati pemerintahan juga antara yang is a requirement dalam agama kita. So just tahan satu minggu lebih je. Nanti kemudian kita boleh jumpa sanak saudara. Bersabar sekejap, pasal setiap-setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Mungkin sekarang susah, nanti satu minggu nanti kita dapat berjumpa. Dan kalau bila sekarang ni tengah-tengah musim gini, just use the technology untuk you know, macam so-called virtual punya visiting lah. So saya harap semua jemaah dapat mematuhi perintah ini. Tak lama pun, seminggu je. Dan kalau akhir kalau ada salah silap semasa kita mengandikan program ni, ada terkasar bahasa ke, ada tak sesuai ke, tak berkenan ke, minta maaf, pasal kita pun manusia biasa, mungkin kita overlook certain things lah. Saya harap semua jemaah dapat sokong kita. Kalau mana tahu next time kita ada online lagi, dapat terus sokong. Supaya tu macam gitulah. Tu ucapan saya lah. Bukan mana tahu, memang ada. Memang ada. Mana tahu permintaan tanah saya ke.
Ustaz Sharifah pula. Okey, kalau saya kan, saya tak ada akhir kalam lah. Tapi saya ada pantun. Okey, saya kasih pantun lah ya. Sebab tapi rasanya tadi dah macam banyak saya berbual. Jadi saya dah tak tahu apa lagi nak cakap. Jadi saya tutup dengan pantun lah ya. Okey. Bergema takbir di pagi hari, menandakan Syawal telah tiba. Stay at home, perintah diberi. Manfaatkan masa bersama keluarga. Minal a'idin wal fa'idin wal maqbulin kul am wa antum bikhair. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin untuk semua penonton di Tuan. Alhamdulillah. Nah, baik. Ustaz Kamarul. Silakan Ustaz Kamarul. Okay. Kalau untuk saya yang terakhir, mungkin saya akan ambil sepotong ayat. Kalau kita nampak dalam surah Al-Baqarah kan, dalam ayat puasa juga yang akhirnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya nak ambil yang akhir dia lah, wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang bersyukurlah kan. Allah dah bagi kita satu hari 30 hari berpuasa dalam bulan Ramadan. Lepas tu dia cakap walitukabbirullah, alhamdulillah kita dah bertakbir kepada Allah litukmilul iddata, untuk kita sempurnakan dulu. Lepas tu walitukabbirullah ala ma hadakum, dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia beri. La'allakum tashkurun, moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur kan. Bersyukur ni macam kita cakap lah, kita bersyukur kita masih ada nikmat dapat sama-sama di dalam bulan Ramadan, bulan di hari raya ni. Ada yang tak dapat raya, kita pun ada yang telah pergi kan, ada yang sedang sakit dan sebagainya kan. So ini adalah peluang kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sakit mereka ni. Antaranya juga kalau kita nampak sakit mereka ni, di antara perkara yang mana agama menyuruh kita adalah apa, untuk menjaga daruriyatil khams kan, antaranya adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita tak jaga, seakan-akan kita melanggarkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aula fa aula lah, yang mana lagi utama, raya kunjung-kunjung ataupun untuk menjaga diri. Kalau kita tengok daruriyatil khams, daruriyatil lima ni, antaranya yang pertama yang saya cakap, menjaga diri. So hifzun nafs adalah tanggungjawab kita. Jadi jangan kita gunakan hari raya sebagai alasan untuk kita tak menjaga diri kita. Itu akhir kalam daripada saya, insyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau saya terkasar bahasa ke, tercakap merepek-merepek dan sebagainya. Mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan kita semua, insyaAllah. Taqabbalallahu minna minkum salihal amal. Baik, untuk saya pula, saya boleh rumuskan satu, macam tadi saya katakan tentang kesyukuran. Cuma satu lagi yang saya nak tambah, kita kena lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita pada tahun ini agak berbeza sedikit dengan tahun-tahun yang lepas, yang mana sebenarnya Allah nak tunjukkan kebesaran Allah di sini, bahawasanya aku ini boleh buat sesuatu untuk kamu. Kamu mempunyai kekayaan, kamu ada kelebihan, kamu ada apa sekalipun, kekayaan kamu, bila kata aku kata tak boleh, tak boleh. Hari ini kita ada duit, tetapi kita susah nak berbelanja. Hari ini kita ada kenderaan, kenderaan kita duduk di apa ni, dekat parking, kita duduk kat rumah. Jadi kebesaran-kebesaran Allah ni kita nak kena lihat bahawasanya alam sekitar kita yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ini semuanya adalah daripada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah yang memerintah. Dan pada masa yang sama, kita nak kena hargai kehidupan kita lah. Hargai kehidupan, maksudnya jaga alam sekitar. Kalau kita boleh pakai yang masih lama, kita gunakan yang lama sebab dia masih lagi elok. Tapi kalau nak beli pun, biarlah yang memadai sampai jangan ada pembaziran. Dan bila masa kita nak mendidik diri kita, insyaAllah yang terdidik pun adalah zudat-zudat kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi saya pun di sini dengan rendah hatinya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Sekiranya ada kesilapan ataupun tersilap kata, terlanjur kata, terkasar bahasa ataupun terlebih gurauan waktu menyampaikan rancangan ini, saya harap kita para penonton sudi maafkan kami semua. Dan pada masa yang sama, jaga kesihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tergolongkan kita daripada hamba-Nya yang bersyukur tadi, dan pada masa yang sama menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tatakun. Dan Allah terima segala amalan kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, insyaAllah. Maka yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal a'idin wal fa'idin wa makbulin. Wa antum bi khairin.